Dua pesawat tempur ini diperintahkan untuk menghentikan konvoi pasukan musuh yang semakin dekat dengan wilayahnya. Saat musuh akan menyerang balik, sang pilot berhasil menghancurkan tank mereka. Setelahnya, tanpa ampun, sang pilot melululantahkan konvoi pasukan dan menghancurkannya. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba tiga pesawat musuh datang dan menyerang pesawat mereka. Pilot muda ini pun segera menginstruksikan kopilotnya untuk menyerang balik. Namun naasnya, kopilotnya sudah tidak bisa bergerak lagi alias sudah habis hidupnya. Dan pesawat tempur pilot muda ini sudah tidak bisa lagi dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Sementara sang pilot dan kopilotnya ini harus berhadapan dengan tiga pesawat musuh sekaligus. Tiba-tiba senjata mesin kopilot namun setelahnya sang pilot berhasil melumpukan satu pesawat musuh. Namun tangki pesawat bocor yang menyebabkan pesawatnya kini kehabisan bahan bakar. Dengan terpaksa sang pilot harus segera melakukan pendaratan darurat. Tidak lama setelahnya pesawat mereka ditembaki lagi dari senjata anti pesawat dan mereka pun terpaksa mendarat di wilayah musuh.